Assalamualaikum. Kita bersama sekali lagi untuk hari ini ulasan filem Abang Beruang dengan topi beruang. Bukan ulasan filem, channel YouTube ulasan Abang Beruang. Itu page Facebook ulasan filem Abang Beruang. Okey. Jadi ruang kosong ni. Okey. Jadi untuk hari ini, semalam saya ada ulas filem bertajuk Good Boys. Boleh tengoklah dekat video-video tu Good Boys, sebab kan konon-konon ni tema boys lah, sebab sekarang ni tengah tayang Bad Boys, Bad Boys, What You Gonna Do. Saya tak ulas pun lagi filem Bad Boys sebab belum tengok, tapi saya ulas filem boys yang lain. Jadi selepas filem Good Boys, lawan betul kan, Bad Boys, Good Boys. Jadi hari ni kita nak ulas filem The Lost Boys. Filem lama, klasik, old school, tapi best. Okey, ini pertama kali saya menontonnya. Walaupun dah banyak kali tengok orang kata, oh ni kena tengok. Ia adalah berkisahkan tentang ni boleh cakap laju sangat kan. Ini adalah pertama kali tengok. Dia memang seronok lah. Walaupun cerita dia cerita lama. Dia ada something tu. Bila kita tengok cerita lama, yang dah lama buat klasik ke, lama. Filem yang lama-lama, mungkin zaman kita lahir ke, belum lahir ke. Dia ada sesuatu yang orang kata, kalau kita seronok nak tengok sampai habis, jadi filem tu orang kata malas segar lah, orang kata evergreen, ataupun dia tak dimakan zaman lah, sebab kita boleh lagi layan lah. Jadi filem The Lost Boy tu macam tu. Okay, cerita dia, dia berkenaan, dia bermula dengan, bermula lah, nanti jadi sebut bermula banyak kali. Okay, dia cerita tentang sebuah family ni yang maknya baru bercerai, baru bercerai lah, dia sebut-sebut pasal divorce tu. Jadi dia bawa anak-anak dia untuk pindah ke rumah bapak dia tadi. Perempuan ni tadi bawa anak dia pindah kat rumah bapak dekat Santa Clara, macam tu lah. Silap lah nama dia, macam tu kan. Memang saya akan cakap kalau tak silap, sebab saya tak nak buat silap, tapi saya tak sure. Tapi baru tengok, jadi memang itu dalam kepala otak saya, Santa Clara nama dia tempat tu. Jadi Santa Clara, jadi dia macam tepi-tepi pantai, dia taman tema. Kat situ memang hidup benda-benda macam tu lah, tepi pantai. Dulu memang tepi pantai, taman tema memang tepi pantai, tepi-tepi air ke, taman-taman tema tu memang kat situ lah. Dia bukan tema-tema air tau. Dia macam apa? Fun fair. Dia macam tu lah. Dia panggil carnival tau. Okay. Jadi ada festival apa semua. Okay, jadi dalam filem tu, dia pindah kat tempat tu. Jadi dia ada seorang anak yang remaja lah. Dah besar sikit eh. Nama dia Michael dan seorang lagi Sam. Okay. Apa yang berlaku adalah apabila diorang berjalan-jalan lepas dah pindah apa semua tu kan. Berjalan-jalan, si Michael ni bawa adik dia pergi berjalan-jalan dekat carnival tu, dia nampak seorang wanita yang cantik. Kira anak dara yang cun lah. Macam tu lah. Teenagers juga lah cun. Jadi dia pun cuba usah apa semua kan. Dia saya nak ngurat dia semua. Dan rupanya mereka ni dia ada grup tu. Perempuan ni dia mengikut satu grup lelaki. Ada 4 orang. Dia dengan adik dia. Silap adik dia lah. Adik kecil dia perempuan ni. Dia follow satu grup. Jadi lelaki ni follow lah sebab dia suka perempuan tu kan. Dia follow je lah, dia ikut lah grup tu gimana-mana. Rupa-rupanya 4 orang tadi tu bukan biasa-biasa punya budak-budak remaja. Mereka adalah The Lost Boys. Gelaran dia untuk diorang ni The Lost Boys. Mereka adalah sebenarnya, spoiler eh, vampire. Tapi sebenarnya tak spoiler pun. Daripada awal pun cerita ni duk tease-tease yang menunjukkan vampire. Dan cerita pun cerita dah lama. Awak mesti dah tahu dah cerita ni pasal vampire. Cuma yang menariknya, bila kita tengok cerita ni, dia filem-filem dulu, dia macam filem Jaws apa semua kan. Sebabkan dia ada bajet yang kata minimal dan tak ada teknologi untuk buat CGI ke apa yang over kan. Dia nak buat benda-benda tu semua. Jadi dia nak buat efek-efek tu dia terhad. Jadi dia menggunakan teknik-teknik kamera yang orang kata macam teasing-teasing dulu. Dia tak terus tunjuk. Anda tak akan nampak vampire ni sehinggalah habis act yang kedua. Di penghujung act yang kedua baru nampak mereka ni kevampiran dia orang ni lah. Tapi balik pada cerita tadi, bila dia follow budak tu, dia tak si Michael ni tak sengaja. Dia macam kena tipu lah. Minum, berkata apa, air, minum air something dekat dia orang punya markas. Dia orang macam gua, budak-budak the Lost Boy ni. Dia follow sampai situ kan, sebab kan dia nak follow budak perempuan tadi tu. Jadi dia minum air tu, walaupun perempuan tu kata jangan minum, dia minum. Dan malam tu dia macam, kalau tengok cerita Spiderman tu macam ada pertukaran-pertukaran. Jadi itulah dia, baru dia dapat tahu rupanya dia minum darah si siapa, nama salah seorang vampire tu lah, yang menyebabkan dia pun menjadi
vampire, half vampire, something like that lah. Tapi itulah dia cerita dia. Jadi dia ni, tapi dia tak nak jadi vampire tu. Ha, jadi dia tak nak jadi vampire sebab vampire ni kan jahat semua kan. Dia tunjuk pun Lost Boy pun duduk nak nakal. Macam tu lah. Dan kemudian kat hujungnya adik dia pun minta bantuan, ada geng-geng budak yang orang kata tahu pasal vampire dekat pekan dia orang ni. Walaupun dia terpengaruh oleh komik-komik, tapi dia tahu tau ada masalah vampire sebenarnya kat pekan Santa Clara tu. Walaupun dia orang budak sama dengan Sam tadi tu, dia budak sekolah macam tu lah, lebih muda daripada yang remaja tadi tu. Jadi dia orang ni jugalah yang membantu Michael apa semua tadi. Kemudian dia pun nak bantu perempuan tadi tu, yang mereka ni semua masih lagi orang kata half vampire. Dan cerita tu tunjukkan kalau dia tak buat first kill, bunuhan yang pertama, dia masih lagi half vampire. Jadi masih boleh diselamatkan lagi, masih boleh reverse lagi. Jadi dalam cerita ni dia tunjukkan macam tu. Dan yang apa yang saya suka adalah tadilah dia tak, dia punya cerita tu dia first act, second act, dia macam masih lagi kita tak nampak lagi vampire run dia orang ni. Dia vampire ke apa, dia just macam teasing-teasing kita tau. Tapi kita macam dapat tahu sebab kita dah tahu dah cerita vampire. Tapi dia tak tunjuk lagi. Dan at the end baru, oh vampire, semua tu lah, solehkan dia semua, nice lah, ada centu-centu semua. And then kat ujung ni, tengoklah macam mana dia orang tumpaskan vampire ni lah. Dia biasa macam tu lah. Dia macam, dia ada unsur-unsur horror, tapi tidak keterlaluan lah. Dia masih lagi cerita yang sesuai untuk seksi keluarga. Tapi kalau zaman kita budak-budak tengok, kita rasa macam, boleh dapat bayangkan lah yang macam intense. Eh cepat, sama kali lah, something yang, sebabkan cara dulu-dulu punya buat filem tu difokus pada feeling dan penyampaian kita tu kat situ tau. Dia tak terus macam terus tunjuk dan takut, tak ada. Dia macam dia main muzik emosi kita. Soundtrack lagu ni pun memang, orang kata soundtrack filem ni pun memang senang cerita lah. Filem ni dengan perwatakan diorang naik motor semua tu, dia ada vibe-vibe gila-gila remaja. Cuba awak bayangkan gila-gila remaja tu, geng-geng dia tadi yang gaduh-gaduh tu, dia orang ni ada geng vampire. Macam tu. Geng yang ni, orang geng tu adalah vampire. Jadi dia ada vibe yang macam tu tau. Sebenarnya tak tahu filem, saya tak pasti mana satu dulu, tapi bila tengok tu, sebab kita pernah tengok gigi remaja, dia tengok macam kalau gigi remaja jadi vampire macam ni kan. Dia macam remaja naik motor dengan muzik apa semua, muzik pun pada tahun tu punya, dan lagu-lagu yang dia letakkan untuk scene pun sesuai. Memang saya syorkan lah untuk peminat cerita vampire ni tengok The Lost Boys lah. Bukan peminat cerita vampire, peminat cerita orang kata thrill horror dulu. Yang lama-lama klasik ni bolehlah layan The Lost Boys. Memang kalau belum pernah tengok, tengoklah. Kalau peminat movie pun mesti sukalah The Lost Boys ni. Jangan lupa untuk saksikan The Lost Boys. Carilah kat mana-mana lah tengok kan. Jadi itu dia untuk tema boys kita hari ni, film The Lost Boy, filem yang berkaitan tentang vampire. Kat dalam ni pun ada sparkling juga eh. Sebab tu adalah apa, tema Twilight punya vampire kan. Okey, jadi tak apa. Itu saja untuk hari ini daripada ulasan dan Abang Beruang. Jangan lupa tekan butang subscribe jika anda belum subscribe lagi. Ajak lagi ramai-ramai kawan, share video ni. Oh, tengok ni ada suggestion. Saya akan suggest ke anda filem-filem yang saya tengok. Kalau menarik, saya akan kata memang best. Jadi itu saja untuk hari ini ulasan. Saya punya mesin basuh pun dah bunyi. Jadi itu saja untuk hari ini ulasan Abang Beruang. Jadi jangan lupa tekan butang loceng kalau belum tekan butang loceng, dan juga tengoklah video-video yang lain. Dan ada banyak lagi ulasan setiap hari untuk 365 movie challenge. Assalamualaikum, bye-bye.